Tentu kami Angkatan Udara seperti halnya Angkatan lain di TNI sangat menghargai para personilnya yang telah bekerja atau berjuang sampai pengorbanan melebihi batas yang harusnya diberikan. Kami akan sangat memperhatikan para keluarga, kami akan bantu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan TNI Angkatan Udara. Pertama kali tentu kami pertama adalah membantu untuk memohon kepada pemerintah, kepada Presiden untuk bisa berkenan menaikkan pangkat luar biasa menjadi perwira tinggi dan menjadi setingkat lebih tinggi untuk pamennya. Khusus untuk tiga, untuk kolonel dan pamen memang itu memerlukan surat dari Presiden sebagai sebagai pimpinan negara untuk mengesahkan kenaikan pangkat. Ditambah dengan untuk yang mayor menjadikan kolonel itu adalah kami. Jadi kami akan perhatikan seluruhnya mengenai kesejahteraan daripada keluarga-keluarga prajurit yang ditinggalkan. Itulah tujuannya mengapa kami selalu berusaha untuk memperhatikan, mohon maaf saya agak terharu sedikit. Intinya kami akan selalu memperhatikan keluarga. Dari awal pada anak-anaknya, kesejahteraannya, sekolahnya kami akan perhatikan. Karena itu memang tugas daripada angkatan selain mengurusi mengenai kegiatan tugas kami, itu juga kita mengurusi kesejahteraan keluarga prajurit.